Minta stop perjodohan dengan El Rumi, Fuji buka-bukaan bongkar alasan takut akan hal ini. Belakangan Fuji mendadak ramai menjadi perbincangan oleh banyak orang imbas hubungan asmaranya yang kandas di tengah jalan. Adik ipar dari Vanessa Angel itu pun mendadak jadi dijodohkan dengan El Rumi. Belakangan ini penggemar Fuji memang menjodohkan idolanya itu dengan El Rumi setelah mereka bertanding dalam acara Media Class 2 pada Minggu. Fuji sudah memberi peringatan tetapi masih banyak penggemar yang tetap menjodoh-jodohkannya dengan El Rumi. Kali ini Fuji kembali menegaskan kepada penggemarnya saat melakukan siaran langsung di TikTok. Rekamannya diunggah ulang oleh akun @realdrahalu. Fuji mengaku dirinya khawatir menjadi bahan hujatan terlebih jika sampai dinilai tidak level dengan El Rumi. Kalian yang jodohin aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat terus habis itu aku yang dijelek-jelekin. Dibilang enggak selevel, dibilang jelek, dibilang enggak berpendidikan. Mending gak usah dijodoh-jodohin sama sekali, kata adik mendiang Bibi Ardiansyah itu. Perempuan 20 tahun ini mengaku cukup dengan perlakuan penggemar yang kerap menjodoh-jodohkan figur publik. Terlebih Fuji baru saja putus dari Thoriq Halilintar pada akhir Januari 2023 lalu, karena masalah perbedaan prinsip. Terus gue baru putus coy, ngertiin dong, katanya dengan memasang wajah seolah heran dengan kelakuan penggemarnya. Perkataan Fuji ini pun dibanjiri komentar dari warganet, banyak dari mereka yang bersimpati kepadanya. Kasihan juga jadi Fuji, sabar ya Ji, komentar netizen. Netizen lagian ngapain sih suka jodoh-jodohin orang, gak jelas banget, sambung netizen lain. Udahlah biar Fuji jalanin sama-sama siapa yang dia nyaman. Kalau sama El cocok ya udah alhamdulillah, jangan dipaksa, kan kasihan kalau jadi sasaran terus, pungkas netizen. Warganet jodohkan Fuji dengan El Rumi usai putus dari Thoriq, begini alasannya. Setelah dikabarkan putus dari Thoriq Halilintar, belum lama ini Fuji dijodohkan dengan El Rumi, yang merupakan anak dari Bunda Maya. Usai putus, Fujianti Utami Putri atau dikenal dengan Fuji saat ini sedang dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan El Rumi setelah mereka bertemu dalam acara Media Class 2 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Banyak warganet yang merasa cocok dan mengunggah video kedekatan mereka dalam acara tersebut. Interaksi tersebut tak disangka membawa perhatian publik. Dari video tersebut warganet ramai berkomentar, Fuji sama El aja please lucu, ujar akun netizen. Semoga aja deh bener El sama Fuji, ujar akun netizen. Cari keluarga yang welcome Fuji, kamu cantik baik ke semua orang tanpa pilih kasih. Semoga berjodoh sama El Rumi, amin, ujar akun netizen. Banyaknya dukungan dari warganet untuk Fuji dan El. Beberapa warganet menyebutkan bahwa alasannya mendukung Fuji dan El adalah agar Fuji diratukan oleh Bunda Maya selaku ibu kandung dari El Rumi. Bakal diratukan oleh Bunda Maya, ujar akun netizen. Semoga atuh Bunda Maya mah gak neko-neko, ujar akun netizen. Beda mertua beda sikap, cari aja yang bisa menerima dan menghargaimu Fuji, ujar netizen. Warganet merasa Fuji tidak direstui oleh ibu dari mantan kekasihnya, Thoriq Halilintar, sehingga ia lebih setuju Fuji dengan El. Namun atas hal ini belum ada komentar dari pihak Fuji dan juga El Rumi.
Fuji langsung dijodohkan dengan El Rumi meski baru putus dengan Torik Halilintar. Tampaknya Fuji tak bisa lepas dari perjodohan netizen. Sekedar mengingatkan, dahulu hubungan Fuji dengan Torik Halilintar juga tak lepas dari campur tangan warganet. Belum ada sebulan putus cinta dengan Torik, Fuji kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini. Kali ini adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putra Ahmad Dhani, El Rumi. Fuji dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media kelas 20 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Keduanya berada dalam tim yang sama. Dalam kesempatan itu ada momen di mana Fuji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali. Ada juga saat di mana El meminta Fuji mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya. Tak disangka interaksi sederhana ini memancing perhatian cukup besar hingga akhirnya keduanya dijodohkan karena sama-sama berstatus jomblo. "Gue ikut kapan? El Rumi Fuji," kata salah satu warganet di TikTok. "Gak papalah Fuji sama El," kata warganet lain. "Sama El aku setuju sih, keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh," warganet lain menimpali. Sementara itu, kandasnya hubungan Fuji dan Torik ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga. Haji Faisal mengaku tidak menyangka hubungan dua sejoli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar. Menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada. Kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar, oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah, tutur Haji Faisal. Meski demikian, Haji Faisal tetap menerima dengan legowo keputusan Fuji dan juga Torik Halilintar terhadap hubungan mereka. "Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Bagi saya pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu," tutupnya.